bersama Widot Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau pindah koloni dari glodok jebakan yang ditempati itu sekarang sudah kurang lebih 2 bulan. Sekarang mau saya pindah ke itu glodok yang baru itu. Dan tadi saya sudah ambilkan 3 sisir untuk dipasang di glodok yang baru itu. Ya, sekarang kita langsung saja pindah koloninya. Ini sisirannya saya pasang dulu di sini, kotak yang baru.
Demikianlah kita pindah koloni dari jebakan ke kotak budidaya. Semoga video ini membantu. Terima kasih banyak.